Hello, hi. Welcome back to my YouTube channel. Okay, actually time kerja tau. Tapi sementara tunggu time I nak masuk, so I buat video pasal serbu. Okay, sebab I stay area Penang. Penang memang bacaan API sekarang dah melebihi 200. Memang dah teruk. And I pun dah start rasa sakit-sakit kerongkong. Dah start rasa gatal-gatal kerongkong. So, I just nak bagi tahu dekat you all, kalau time jerebu ni seelok-eloknya lah, kita minum air kelapa, air lemon, boleh untuk apa macam ini dari Profesor Atash, I tak ingat lah nama Profesor tu. Tapi yeah, I tak tahu you all itu yang apa yang Profesor tu cakap lah. Dia cakap minum air kelapa dengan air lemon. Hello guys. Okay, I dah ingat tau nama profesor tu. Actually, I memang kena tengok WhatsApp lah, babe. I tak... Biasalah, I baru lagi kan dalam YouTube ni. Okay. Yang just now, I cakap kena minum air kelapa dengan elemen tu. Yes, it's true. Actually, nanti I yang send. So, I think... tak ada masalah, I nak share this for you all. Dari Profesor Dr. Nohisha Wahab. Dia cakap kita kena minum air kelapa dengan lemony paste. Yeah, it's lemon also kan, I think. Sebab... air kelapa tu mengandungi oksigen yang larut, so dia mudah menembusi sel. Dan air lemon pula dia boleh dia serap asid, so sebelum dia sempat bertukar menjadi gas yang lebih berbahaya, so asid tu dia boleh serap dengan cepat lah. Tengok, aku baca je actually. Lepas tu okay, yang I tahulah dalam jerebu ni dia mengandungi ya Allah Tuhanku, mengandungi apa tu, bahan kimia yang berbahaya. Bahan kimia tu terjadi disebab berlakunya kebakaran lah. As you all know, kebakaran yang sekarang terjadi dekat Indonesia. So that's why lah kita sekarang ni tengah jerebu. Okay, dan Indonesia please. Okay, aku ada terbaca post dekat Facebook. Actually I nak tergelak jugalah. Okay, adalah seorang hamba Allah ni, dia cakap macam mana sebelum ni udara fresh tak cakap thank you pun dekat Indonesia. Bila udara macam ni jerebu bagai, apa semua nak bising-bising, nak marah-marah kat Indonesia. Macam tu lebih kurang. Macam tu lah lebih kurang apa yang aku faham. Okay, dia cakap macam tu. So, I like macam, excuse me, udara ni milik you all ke? Betul tak? Aku macam kia sebentar. Okay. Okay, tak apalah guys. Bagi yang bawa motor tu pakai face mask. Itu je lah. Minum air banyak. Minum air kelapa, air lemon. Okay? Bye-bye. Hmm.